Al-Qadar Al-Jalani Rahimahullah. Semua orang sufi, orang-orang kita semua rasa-rasanya mungkin tak ada orang yang tak pernah terdengar nama Al-Syeikh Abdul Qadir Jalani. Syeikh Abdul Qadir Jalani, tuan-tuan, tengkuk-tengkuk awliya berada di bawah tapak kaki dia. Dia pernah menjawab jawatan Ghaus ataupun Kutub. Dalam ranking awliya, paling atas ialah Kutub, Wali Kutub ataupun Ghaus, Presiden awliya. Wali-wali, tuan-tuan, ada yang merintah zahir, ada yang merintah batin. Saya Abu Bakar, zahir pemerintah, batin pun dia merintah. Zahir sebagai khilafah, sebagai khalifah pemerintah dunia Islam. Mereka juga memerintah di batin, di alam batin. Alam batin, alam macam mana? Alam awliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awliya ini dengan dia ada alamnya, alam yang perintah oleh pemerintahnya, pemerintahnya kutub. Ada senyawa. Contohlah, macam kata-kata Nabi Allah Khidir AS. Nabi Allah Khidir, subhanallah, dia tahu siapa yang hari ini diangkat sebagai awliya, siapa diturunkan sebagai awliya, siapa dipecat, siapa diangkat. Itulah perjuangan. Omar pernah jadi kutub, memerintah. Zahir, perintah batin. Tuan-tuan, Ali, Abu Bakar, Osman, Ali, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Dan ada ulama mutakhirin yang mereka menjawab memerintah secara mereka batin saja. Mereka tak menjawab jawatan pemimpin di alam zahir seperti Alim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Memerintah alam awliya. Mereka juga Al-Syeikh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Tapi tuan-tuan, subhanallah, merintah alam awliya ni apa? Merintah untuk melancar gerakan hukum agama Allah bertebar seluruh alam. Al-Syeikh Abdul Qadir Jalani, tuan-tuan, soalan Syedina Muhammad, dalam tahya ni namanya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ataupun Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Qadir Jalani, tuan-tuan, dia menghantar 7 awliya ke seluruh alam ini untuk menyebarkan agama perjuangan. Dihantar Syekh Abdul Qadir, dihantar Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dihantar ke Mesir sebagai pendakwah di Mesir. Tuan-tuan, maka tadi terdengar nama Syekh Ahmad Al-Badawi yang kita duduk masjid, yang kita duduk selawat tu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahiba Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat Sidi Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi dihantar ke Sudan, singgah ke Selatan Afrika untuk menyebarkan agama. Pertama kali perdana Syekh Abu Madian. Dia ada hikam, dia panggil Hikam Abi Madian. Orang yang habis mengajak Hikam Ibn Atta'illah, dia akan mengajak Hikam Abi Madian. Tuan-tuan, Abi Madian, Syekh Abi Madian dihantar ke mana? Hantar di Afrika belah barat. Penawah. Tuan-tuan boleh perdengar juga Alimah Ar-Rafi'i.
dihantar ke Suria, dihantar ke Turki, dihantar ke Balkan. Satu orang lagi namanya Al-Syeikh Muhammad Ali Ridha, dihantar ke Parsi, berdakwah ke Parsi. Al-Syeikh Shahabuddin Al-Syahid dihantar ke India, dihantar ke Pakistan dan juga ke Afghanistan. Dialah tokoh kepada Omar Mukhtar di Libya. Tuan-tuan, kita di belah kita ni dihantar oleh Syekh Abdul Qadir ni pendakwahnya bernama Al-Syeikh Abdullah Al-Qumari ke Gunung Jerai. Al-Syeikh Abdul Qadir ni pernah datang ke Gunung Jerai dua kali. Tuan-tuan, Al-Syeikh Abdullah Al-Qumari ni orang Baghdad. Ini semua anak muridnya dihantar bertiba seluruh alam ni. Siapa yang main? Al-Sufi. Al-Sufi tuan-tuan yang hebat kita tengok. Kita pula kita semua kita tahu kita ada pengaruh pada pengaruh Hindu. Hindu ni ialah merupakan agama orang yang beragama yang paling fanatik dengan agama dia. Tuan-tuan bayangkan macam mana Al-Sufi boleh menawan hati orang Melayu yang beragama Hindu ni sampai jadi Islam. Sampai hari ini ni, apa boleh kita kata Islam tu Melayu boleh jadi Islam? Kita tengok contoh kita kata masalah Sina Muhammad. Hari ini tak ada negara Arab. Tahlil, baca Yasin malam Jumaat. Tuan-tuan masalah Sina Muhammad, talqin takubur. Masalah Sina Muhammad. Lepas tu kalau ada orang mati, 3 hari buat tahlil, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari. Pasal apa? Sebab mereka bijak berdakwah. Mereka sufi. Sufi ni kawan hati. Tuan-tuan, sufi ni kawan hati. Hati tuan-tuan ni hebat Islam. Islam hebat. Islam melawan apa? Hati. Saudara-saudara Muhammad. Tuan-tuan, Islam kalau ditawan orang, ditawan jasad dan hati. Tapi orang kalau tawan kita, orang boleh hanya menawan jasad kita saja, hati tak akan dapat ditawan. Ini akidah. Macam mana yang dikatakan orang Melayu boleh tertawan dengan dakwah ni? Itulah dakwah yang dibawa oleh wali 9, wali Songo. Bila main Melayu di tahun 2019, orang-orang yang Hindu ni lepas mati dia ada memperingati mayat malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ketujuh. Malam 10, 40, 50, 50, 100. Tuan-tuan, benar ni dia tak buang habis, dia ganti. Ganti apa? Baca Quran, selawat, Assalamualaikum Muhammad, zikrullah, doa, makan. Tuan-tuan, tu halusnya dakwah. Itulah perjuangan. Assalamualaikum Muhammad. Itulah